kabar menyedihkan hari ini yang dimana ada sebuah pasangannya lagi asik-asik membuat sinematik video di pinggir jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil Fortuner yang melintas dengan kecepatan tinggi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa kita intro dulu. I lost myself. I waited still. Pada hari Senin tanggal 23 Oktober di Jakarta Barat Kembangan, terlihat di CCTV ada sebuah pasangannya lagi asik-asik nongkrong di pinggir jalan dengan membuat sinematik video. Namun tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba ada sebuah mobil Fortuner yang melintas dari arah selatan dengan kecepatan sangat tinggi, teman-teman. Menyedihkan. Alhasil si cewek yang berusia 18 tahun yang di sepeda motor tersebut dilarikan di rumah sakit gara-gara ini. Dan sampai sekarang keadaannya masih belum bisa dipastikan. Di lain sisi, pengendara mobil Fortuner tersebut diduga berumur 28 tahun. Dan alasan kenapa seperti itu, karena ia alasan mengantuk ketika mengendarai. Lagi-lagi deh, ngantuk. Tapi alhamdulillahnya si pelaku sudah diamankan. Ya, pelajaran bagi kita semua, jika mata kita sudah mengantuk atau tidak kuat lagi, mending stop dulu perjalanannya daripada kenapa-kenapa. Karena sudah banyak peristiwa seperti ini hanya karena mengantuk, teman-teman, ketika mengendarai. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa mendoakan yang terbaik agar si cewek tersebut lekas membaik. Dan pastinya tidak ada hal seperti ini yang terulang kembali. Oke, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sudirman Saat. Oke, gue Gensa Draman pamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye. I lost myself. I waited still.